Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin Abil Qasim al Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alayna hikmatak wa anshur alayna rahmatak waj'alna wa ahlana wa tullabana min ulama'ikal amilin. Allahumma ihdina bihudak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. العلامة الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي في كتابه سلم التوفيق حيث انتهينا ووصلنا إلى قوله ملازما للعبادات. dalam pertemuan saya sebelumnya bahas bahwa di antara perkara seseharusnya nikah yang kui ekahias emiliki sarang sekapin orang mukmin kak dinto sifat-sifat saya sebut lagi sarang al imam al habib Abdullah bin Alawi al Haddad dalam kitab Ibn an Nasihud Diniyah. Eka lima di antara sifat-sifat sewajib seharusnya seyang kui seikandi sarang sekapin orang mukmin nikah mulaziman lil ibadat. Tor seanat tepe ekan di banyak-banyak ibadah. Tor seanat tepe ekata se lin ibadat ekan di banyak-banyak ibadah. Al-mudawamah ka dinto esputaki fal mudawamatu alaiha. Anat tepe atas ibadah ban taat ka dinto enyamai istiqamah. Talamba dalam kitab Riyadhus Salihin bahas maksud istiqamah. Banyak salah orang sangkah kak dinto bahwa sekota istiqamah neng tempat situ tak cekincuk. Aduh menaruh ke kencik istiqamah nalak aduh istiqamah pacang berdiri sedok mengkiai istiqamah as-sopah nomor dua semua putar. Al-Imam An-Nawawi abahas istiqamah kak dinto ngalakoni perkara sepaling afdol mungku syariat nika istiqamah. Contohnya beda orang nenang isaf nomor dua solat isaf sepertama kosong kan orang nika yang juraki kan kuipuk terpuk ngawle dah kesaf pertama rahmat Allah lebat para malaikat kadita lebat dari pas nang ibu dinam imam di fadilanah isaf pertama itu dia rajin. Tetapi pun ketika tada mawani, tada perkara-perkara saya ajakkan. Samangkan, pada orang kok kena kari istiqomah nanang sop edin nak langkok lawa istiqomah kaki fayis nanang yada. Ni kemana istiqomah? Karena tak ngalakoni perkara selebih utama mengku syariat. Jadi dalam definisi Imam Nawawi, al-istiqomah kak nyentuh, netepe ibadah sepaling afdol. Samangken mungku syariat kama lebih utama sampian kak dintoh ajawab seumpama na fatwa na orang ben asrat sunnah kama lebih utama sampian neka nikah puto na orang ben alaqa sunnah asrat sunnah ben lain semacam aku lebih utama seumpama na neka ni hajat dekat orang lain maka kak dintoh eko cak istiqamah orang nalaikan iya orang yang sepoh mana bi sholat ta sholat sunnah sholat fardol lain kak dintoh ekeng ngaki dalam mazhab Syafi'i amakka karena salat sunnat nika sunnat sedangkan dalam mazhab Asy-Syafi'i al-mutanaffilu amiru nafsi pada hadis se ekewetan di dalam mazhab Syafi'i mazhab lain tak ya orang yang salat sunnat nikah amiru nafsi angatur dak kaaba salat sunnat ambu nang tengah jalan tusan tak tusan pas sunnat pada sekali itu juga tapi mazhab lain tak boleh sambil tala'ub bil ibadah tala'ub bil ibadah dalam hal'a ketika dia itu. Ala kulli hal al-mutanaffilu amiru nafsi kama lebih utama kula ban panjenengan kak dinto mekke manabi celing manabi eka oningi orang sepo kak dinto cek putona sekarena ki kan bisa yokor pada Syekh Saif Al-Asri
ni keperpang molang e telefon bi Umina, ni kata ayangka perpan live. Akhirnya beliau menjelaskan dan gula tak ngangka polan uning Umi tak kira tidak masalah lebih biasa maksudnya bahwa mereka bela memperpan molang anu bela sama cuma tak ngangka bel sama cuma. Tapi umpama nak kalau mesti kan berperkara penting kisah harusnya ni kau mekak. Karena jawab dek orang sepok tu orang sepok. Ada tu termasuk birun birun saya wajib akhir dek gula berbaju dengan wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Saya kata dimaku dalam bab dalam kitab ad-dardir atau dalam hasyiah ad-dardir dalam Isra Mi'raj kustaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada situ orang seorang kak dinto ahli ibadah ya log biar yang tuan sampai telo kali pada hal yang tuan itu cek foto nah tak megak dak ke solat ya rab solati am ummi maka ada solat tergulun apa ummi tergulun maka ada solat solat sunat apa yang terjadi akhirnya Allah subhanahu wa taala kan ummi sampai doa cuba dak korek kali itu tekan itu anu ke sana karena telo arek berturut-turut telo arek berturut-turut aku tak keluar dari suami tempat ibadah. Maka nika ekoca istiqamah. Istiqamah ngalak selebih utama. Kisah Al Imam Syafi'i. Al Imam Syafi'i si tunsan menamui dia ke Imam Ahmad bin Hanbal. Cek lemoret kata moyan guru, siapa akib Imam Ahmad bin Hanbal? Beri nasihat dia banyak. Cek ada petanda Imam Syafi'i. Mereka itu masuk dalam kamar semalam kak itu tak keluar sekali. Sepuh langsung asolat. Salat sepuh. Akhirnya putranah Imam Ahmad bin Hanbal wakilah putranah Imam Ahmad bin Hanbal ni kak cepon ni ke Imam Syafi'i kurun sampean sepaling dari ke paling dari tapi tenkul andik ke iskala dia pertama kak dintok ada sebakul apa tidak sekali kan beri sekak dintok tata keraman orang alim maksud tak dia angin yang dikali lupan dari sama cuma teruk ni ada remah iya kok teruk tanya lagi ada ke Imam Syafi'i semalam kak dintok tak salat malam sekali sepul langsung ujian sepul tak kalah wudu ya bunayya wa thalithatu kabir mun sebar telok je urusan raja je makul tanya aku saya. Periksa ni panjenengan cepon sekak ditubeni pertanyaan kula pertanyaan anak dan kula. Apa ada bahwasanya ta'ar na orang seikhlas, orang sewara kak dinto syifaun min kulli da. Tapi obat dak ke orang se ada. Imam Syafi'i ini kesongkan. Imam Syafi'i sokan. Ana manggar Imam Syafi'i ada buaki al ilmu ilman, ilmu pada dua. Ilmu din wa ilmu at-tibbi karena beliau ini kesongkan. Ibn Iqan anu kan saya penting kisah beliau itu ilmu tibbi karena beliau ni kesong. Min kisatihi Imam Syafi'i pernah kak dintoh ke angkui ngalak hadis dari Yaman, daerah Yaman. Beliau ni ke asarang santren Imam Rabi sampai pernah kalengar nang etunggang. Imam Syafi'i kan itu biasa menabi molang terkadang nyap-nyap darah kan. Coba nyakit bawa sini cip. Allahu a'lam. Kemudian si nomor dua semalam tak solat malam. Tak ibadah, tak solat malam, tak tahajud. Lakar tak tahajud dari Imam Syafi'i. Ada mami tahajud kerana engkau ingat situng hadis Rasulullah SAW. Sudah saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpanggil benak anak kini, congkacong ni kini. Oh mungkin umur 5 tahun, 4 tahun. Aje link dah kemana kini ngapuracak loncat nang atas kayu. Akhirnya Rasulullah apa? Ya Aba Umair, mada fa'ala Nughair? Sihat tasbir. Ya ni ekun ya kita kenal. Ma Aba Umair mada fa'ala Nughair? Dari hadis kat itu dah bunuh syabi. Engkau sama alam mikir-mikir istimbat hukum. Apa hukum sebisa ekala dari hadis kaya itu sama alam kak dito oleh satu sekat sekian hukum lalu satu sekat dua hukum pada saya ada buah kiklo merang dua riwayat dari kisah kak dito saya betul petong polo belu riwayat hukum sedangkan sampean oning Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya al khairul muta'addi afdaru minal khairil ghairil muta'addi kebagusan si manfaat tak dapat ada goreng lain lebih bagus etepeng kebagusan si manfaat tak beri kabar munak salat malam cuma ada kabar tapi no less istimbat hukum manfaat ada ke umat mereka lebih bagus secara kaidah. Kenapa nikah istiqamah manabi dalam bahasa anak al-imam an-nawawi cuma boleh lambat dengan kitab Riyadhus Salihin istiqamah dalan ala al-khairi se'anu tuaki ingata se'kabhagusan ay mursidan abri bito tuku orang wa kashifan alaih aningkap mapadeng nikabhagusan eka lima kula berpanjangan kek sekudah dan kula madapak hadis keadil toh bahwasanya kula berpanjangan
sampai lamba mau sketap ke akhuna al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad ad-da'watu tam wa tazkiratul. Pentingnya dakwah. Dakwah ngajak orang dak kecele nak ajunan Allah Subhanahu wa taala. Eh kan itu yang kak situ hadis man dallu ala khairin kafa'ini. Orang saya anotu ki kebagusan dak orang lain pada ben si alak. Kan kula menoloh mengingat hadis-hadis yang sehubungan dengan kak dientok dak kanak-kanak saya mangkata tugas. Bagaimana mereka di lemah tugas kak dienton di samping kak angkui update ilmu na nyari pengalaman nonton orang lain kong langkong di lembab dasar cara na wudu cara na asolat bentuk akhlak sebagus andi motivasi semangat dek ke agama ngamriri ton ajunan Allah kak angkui bisa montuk benlayan sama cuma nerus akidah ke perjuangan usaha nikah termasuk bagian dari menanamkan tabiat baik dan kanak-kanak. Mau lagi kanak. Apalagi sampai bisa ngajar, mau bisa maca. Apalagi pah bisa maca Quran. Mau tak buang bukan jaran. Orang yang saya tua tidak kebagusan. Kalau betul jadi fa'il. Mungkin mungkin kalau situ mun orang ni kebah tadi alim ngajari ke orang lain boleh terus. Mereka di antara kebagusan orang yang saya tua tidak ke orang Anu tuh kita bagus. Da'iyan alilal huda se'adakwa se'angajak alal huda atau ilal huda daka kependeran ni kedak pada benda lun alal khair ngacak daka orang dan kita daka berpusat di antara dan gula saya pelajari ketika berdenang emak kakak dintoh emak kakak dintoh benda negara Arab pasal ada pada orang kak dintoh biasa epake ngakbi sekeni an manabi kelera ni kebiasa benda di antara kata saya yang emak turun ni ke saya banyak mon pas beda orang tuah epak tepak bi sekeni ni kepekel padahal tidak. Unzur maqal wa la tanzur manqal. Kaidahnya kita melihat nafas saya kata. Benda ni kula meraktek aki banyak terjadi akat hal-hal kat itu. Biasa hati nama tempat orang cangka harap saya kata roh baik dalam cara nak solat dengan semacam. The somtin seandi sefat somtin. Dabu najudan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangkana yu'minu bil yaumil billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan aw liyasmut. Napa as-somtu? Jelas aki itu as-sukutu amma la ya'nihi min kulli ma la yata'allaku bi dhikrihi maslahatun. Diam amma daripada yang layak nihi setak menting aki. Fasir orang hidaka ma min kulli ma dari sekap pindah barang la yata'allaku bi dzikrihi maslahatun. Saya nyebut kak dia tak ada maslahat. Al-Imam Syafi'i pernah ada bu saya kadit. Setiap napa saya keluar dari lisan Al-Imam Syafi'i kak dia tahu mastela mastari melastari pertinggam pertimbang aki kama lebih bagus seekor cak aki nikah keluar ben kama lebih bagus nikah diam nikah situng akhlak malarat kong langkong ekan di orang seraja nafsu terongo cak nafsu ni kebeni meloloh kak dito tentang ngaka tentang tunya beda orang nafsu ni kak dito terongo cak ato terongo ku ambik ato terongo dan nikah benlain semacam ni kebagian dari nafsu maka dia bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu malayak ni diantara tanda bagus islam orang perkara seta afaida istada masalah tadi kita tinggal maka diam itu adalah emas. Diam itu adalah emas. Mangkathura kalamuhu kathura khata'u. Jan banyak ocaak, jan banyak salah. Qa'idah pasti. Mangkathura kalamuhu kathura khata'u. Jadi antara sifat, saya seharusnya akan di orang mukmin kak din tak banyak akan terkecuali pada abri faidah. Mun abri faidah maka 2 jam, 3 jam Rasulullah khutbah pernah di solat zuhur. Mana solat zuhur sampai dapat atau asar, solat asar sampai maghrib. Beliau Rasulullah SAW. Bahkan di dalam riwayat Sayyidina Safina. Safina kak dintu sahibu sirrin Nabi SAW. Jadi sahabat kak dintu macam daya tangkap. Beda sahabat kak dintu si daya tangkap pekuat di dalam ekonomi. Berarti pan beda debu-debu Rasulullah SAW mengarah ke ekonomi. Ini kecek cekak. Kita tentu pun benih pahal ekonomi. Dok melolos cekak. Kencek cekak. Cek dipaham. Akati Safina kak dintu kenal kalau dintu sahibu sirrin Nabi. Sengakungi rahasia nak ustazkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kong langkong dalam masalah tanda kiamat ben orang-orang munafik. Tetapi mana Nabi Rasulullah akan demas are-are kiamat de tanda kiamat beliau ni kecek pekan. Maka mono kula pancingan lecek seneng. Sampian baca kitab apa sih paling kesenang sejarah.
Maka ketika sampean baca sejarah kak itu betul-betul dihayati kalau berpikiran. Saya elak tu tulis. Saya ruwet di kepen pelajaran tadi saya seneng. Aji ruwet diri. Nampu suntik. Wendelah saya biasa agak seneng. Tapi mana bila cek seneng agak itu mas fokus ketika fokus di baru pas lebih cepat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni sifatad samtin wa tu'adatin ban andi sifat tu'adah tu'adatin ataf daka dha samtin yani ay wa dha tu'adatin dha bi wa nasahib seandi sifat tu'adah tu'adah ka dito tathabut wa tarafuk min ghairi ajal tak adus burudus candeng matur kalem tenang kalem tenang tak kesususu ini ketu ada wakar padah kak dito tenang tapi di dalam pembawaan mana bitu ada kak dito tenang di dalam sikap tak terus berutus pak bendera ongku kabar aja nih pada WhatsApp anda mendapatkan uang 100 juta oh saya semua langsung anu-anu berlain semacam orang mukmin kali itu tidak andi sifat tu ada tenang mikir tunggu anian siapa saja yang mau orang nabri atau umpes saya 1 juta berlain semacam akhirnya ya cek kadin terdabun Allah SWT ya ayyuhalladzina amanu inja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu dalam kira'a lain fatathabbatu asa antusibu qawman bijahadatin fatusbihu ala mafaltum nadimin hi orang-orang seiman mundatang kabar dak kabaan tak jelas tong lakong dari orang fasik fatabayyanu congok pak benderong arapa fatabayyanu asa antusibu qawman bijahadatin fatusbihu ala mafaltum nadimin takut-takut berlaku di asofi sok orang pas kasta coba kandung keluar lah tak bisa ikhlunya darum malah cak ngocak ke orang pun alo bang idak katin orang maka ngocak orang kat dia toh pada ben makok dak kakaju sepura anak kau sekok iya ingko esapora esapora kat dia toh pada ben mukal makok dak kakaju bener lah tanda kat dia toh lah esapora kan benda lampang cak makok boleh lagi jajan sarah punya apa lampang dah ni kita pakai tegar total tegar esapora kan picek maka tabayyun makanya Islam kali itu mengajarkan kafabil mar'i ithman ayyuhaditha bikulli masami pasti orang nikah oleh itu namun sekap pindah saya ke dingin ke cerita ke orang lain jangan oke okay. Orang muslim tidak seperti itu pada WhatsApp itu nipah langsung share buntan jeling bener anjar ya huak jangan ada yang mangga cerita nada karen Jokowi mati ano ibu kau nggak sebaci ke Jokowi baju bagi sebaci ke situ ke baju bagi kita ngeser janganlah sesuai benar so abah lah kalau baci ke fulan semua mana bah benar yang tak ngoceh long sugar po tanpa terasa memberikan kegaduhan dalam informasi. Lain Islam tidak. Sifat orang Islam itu waktu adatin. Kata Abu Najunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. At-ta'anni minar rahman wal ajalatu minas syaitan. Orang seru kafuru nikah kalau aku setan. Nang tenang nikah, ya ni nang tenang beni tak lako. Alon-alon asal kelakon yang reje. Lawan tapi pakun dilaksanakan. Kak dito kebiasaan sifat seberengaki dari ajunan Allah Ar-Rahman. Bada orang dus berudus tak mikir, oke, tak mikir. Derem kok kelar apa njak langsung ngucap oke. Ada salah situ santri tambah kali. Tak mikir kok. Pan bada de buri siap langsung siap. Pan lemah de rem bingung de rem de. Siap gada tak mikir segala. Ya niat bagus lah. Wa waqarin ban waqar. Waqar ka dito pada tenang makanya kan dia kok jaki wa waqarin khudu wa dhul anteng waqar wibawa biasanya tadi dulu belamba mana wibawa karena dari contoh na waqar reng mukmin ngeta mah nabi ajaran kan anjuraki ka ku santai lo pas terus purutus makanya tengok di dalam kitab i'anah atau kitab-kitab selain sampai ana jelas lagi bahwasanya orang manabi asolat salat apa salat Jumat atau salat berjamaah abe ngala wudu imam mila para aruku on lambe ki santri kan ngocak dan tos imam nabi berkah sagu gading imam ngara sebener bahkan kak dito anjurun lah ajalan pakun biwaqar
Napa acara bi wakor? Tak usah kak berka, acara santai. Tak jepok tak masalah. Lebih fokus acara dan kalaban wakor daripada dus perutus anunju aki benni sifat akatia the wakor. Ini kasi lebih fokus. Wakarin andi ka tenang. Wasakinatin ay wa tumaninatin ban ka tumanin gi ka tenang da bada gitu. Eka dito jelas lagi. Tabuna Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yantahi tulul abdi fitnatay wa 20 sana. Wa yantahi aqlu fi 28 sana. Wa ma ba'da dhalika ila akhir ma inma huwa tajarib. Oh teko orang semikir ka itu setelah 28 tahun cebon, nika pun tak pati bekerja. Se semarin nah pak belu lekor tahun ka dento. Napas se emare ekalako se coba belambak nika tadi kebiasaan abe tenang tak usah no napas se elati mulai lambak nika tadi kebiasaan dari atas dulu lagi Allah taala qala Ibnu Abbas man sara halaman paling mabe man sara yatadabbaru ma yaqulu qabla an-nutqi fa huwa aqalun nas orang paling cerdas diri ya. Sebisa mikir apa saya kagoja. Sebisa mikir, sapa orang tadi ya tetap berkir mikir maya kulu koblan apa saya bekal eko cakaki nalika sebelum eko cakaki kaya berkir. Nika tadi orang paling cerdas orang. Hasanal akhlaki tor manabi Hasan tentang pon sifat ben husn masdar. Hasanal akhlaki tor sefokus banyak-banyak akhlak. Tor sefokus banyak-banyak akhlak. Asli macam lamba. Akhlak itu jamak dari khuluk. Ini mana yang bebetek. Cara na anyifat. Cara ben abe menyikapi situng perkara. Pada dasarnya semua sebeda yang itunya ni ke ujian kan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nablukum bil khairi wa syarri fitnah. Engkau anguji dak kaban kapi kalaban man nyaman ben kalaban tak nyaman. Napa ketengkan aku lebar panjangan mon nyaman. Napa ketengkan aku lebar tak nyaman. Nikah sikap aku lebar panjangan. Sikap kak ni tak sitati. Babatak akhlak aku lebar panjangan. Mon eki orang ngosok nama buntan. Pekel nama buntan. So peso nurok epil. Apa yang suan apa nurok apa so berlain sama aja. Maka ekocak hasanal akhlak. Eka itu ditulis siyama indal ghadab terlebih perpan pekel. Orang yang perpan pekel ni kan keluar tabiat asli. Wawan-wawan apa berlain semula perpan pekel. Maka dia pun ajunan Rasulullah SAW wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kana amirul mu'mininina Umar al-Khattab yaqul innar rajula latakunu fihi tis'atu akhlaqin hasanatin wahidun sayyi'un. Beda orang akhlaknya sangat fokus situng coba. Fayaghlibu dzalikal wahid at-tis'ata secoba situngnya makalah. Fokus dalam dia nolongi dalam dia nolongi. Pas situng andi sifat coba bi orang secoba aja saya kayak itu. Saya kayak itu harus itu kandian. Sifat buat coba ni saya langsung padang saya fokus bagus saya elang ni kalau baik. Jika biasa nama nusalah kan. Maka nah diantara cara kula ben panjenengan ka angkui bisa hidup semua ni ka qaida e dalam laki bini, qaida e dalam akanca, qaida e dalam along polong ka dinto, muntero anteng nyaman ka dinto, ce nuntut ahak, ce nuntut ahak. Aba mak beda kan cengak jerih. Ada salah aki bulan abang tak tolong ya bulan abang benar sama macam macam nanti tak mikir apa sih bila ban panjangan bakal ibnya yang terbaik hak abah turun dan itu akan kekal abadi. Maka fattaqu atharatil lisan ki ketakuti jak sampai ocak-ocak dari lisan gak entuk nyebab aki kula ban panjenengan talocor senyebab aki akhlak fokus sepadang baju bang itu dina fokus akhlak akan de fokus akhlak kali itu abadi dak ate ate nika kotu ande sifat rahmah al muhammadiyah kotu bisa anahan dega kotu jadi gampang asa kak dito ngasana nang e kitab akhlak kesampian bitan kula ma e bahas nih karena kitab akhlak les tu atau les dua nika bahasa matura tebuna ulama ulama tebita masdar akhlak pondasi dasar akhlak rujukan paling utama dari akhlak kak dito atau e dalam bahasa imam nawawi imam ghazali ummahatul akhlak buung-buung akhlak. Dah ada akhlak ni keempat. Beda saya ada buat kita lo. Engki sabar, engki apa benda semacam sebenar. Ni kau merujuk dengan kak Dinto. Kapi ni kak perang bernafsu. Kapi kak Dinto pas moso bernafsu. Tadi saya ngacek dah alat cuba ni kan nafsu. Klan ding nafsu. Irian ding nafsu. Ceramatan ding nafsu. Benda semacam. Wasi'an sadri seluas dada. Dan nama luas dada. Halim
Maka dia lebih kepada biayakuna haliman la ghalidhan. Biayakuna haliman la ghalidhan. Halim ka denta. Abe je saking eba salai orang je saking alam ben kelar mampu. Tapi abe nya pora. Lek halim. Eba denak ka nak. Nek kene koros. Mabik seraja nek sentek ko pinga. Tak alam ben. Aje ben ni halim. Aje ken takok. Mbod seraja atau je saking anu seven. Tinja alam ben apa-apa. Tapi ila pola nikah santai. Kali itu halim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling halim. Mana bi tak hubungan kalau berurusan agama. Rasulullah pernah sampai pelampang bi orang Arab. Tarik selendang. Lo malas Rasulullah. La yantaqimu li nafsihi. Rasulullah tak malas untuk siapa salah dak ke Ab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaporan halim. Mangkan termasuk dari siapa kengak ada ajunan Rasulullah ni ke sebalik ke halim kan ke ghalib. Kasar, keras, keras ada orang lain. Pegelanam, mungkin pegel. Ada mana saya tak pegel? Ada mana saya tak pegel? Kan kelar buten anak. Dari ajunan Allah dan Nabi Muhammad. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Mun ba'an keras, ategeli. Ya ni pegelan, tak nyamoran, benar semacam tak halim. Lafadu min haulik umat, jangankan umat lain, umat senorok ke ba'an, ya ontur. Nabi Muhammad SAW. Layinul, layinal janib. Maknanya layin, lemas al janib, lampung, otak besisi, sambing aku lupan banjir, aku jalan. Layin ni kan lemas. Tapi saya maksud akhir, layin. Sabuna Rasulullah SAW layyinu fi yadi ikhwanikum. Layyinu fi yadi ikhwanikum. Bada orang afaja as-sopah lu'bilu. Nika kan iyan jura. Kika kui iyeret bi selain epa tepa. Layyinu fi yadi fi yadi. Sabuna Rasulullah fi yadi ikhwanikum. Maksudnya palembas tanengah. Palembas abang ba'an dalam tekun tanengah kanca. Mun ba'an iyeret epa tepa aja pak. Wah nga robot malah tak kulit. Nikah tak lain. Jadi norok aki dek kakak Ferguson seega karam aki pun orang lain. Nikah termasuk lainul janib. Maka saya bunuh beliau Imam Nawawi, Syekh Nawawi. Idza alim tadzalika fa'lam anna min jumlatil layyin idza dakhalta ala jama'atin yadhkuruna Allah ta'ala an tadhkura ma'hum ka hay'atihim fi surah bi tariqihi syar'i. Termasuk lainul janib. Mun sampean entar ke situ golongan, golongan kaitu perpan azikir dak kajunan Allah. Ternyata andi hai'ah, andi metode tibi imba fatna dak nika. Sampean man masuk inoro azikir noro dak nika kia. Apa yang ngidak koreng kaitu termasuk layyinul janib tiba. Wa kadzalika qorta keluar dari story qasyariyah kicok ada lojak mantu selawat nadzur. Wa kadzalika tuwafiqum fi dzikrihim alladzi laqanuhina dakhalu fi at-tariqi min nafin aw ithbatin wa la taqulu inna hadhihi al-kayfiyyah laysat tariqata shaykhina kama yaqul fi dzalika katsirun minan nas fayafutuhumul ajr ma awquin fil jafa wa ghilla dhit taba nikah kada tariqah biasanya nang tariqah ka ditoh beda talqinan la ilaha illallah. Mudah je mana kapila talqin yang la ilaha illallah. Sampian pun masuk dah ke kumpulan itu berada talqin. Tak apa ada tariqah nak bentori kena tangkur. Tangkuru benih dah iya. Agar dia pun dah kat dentok. Tak oleh ganjaran. Ah, tena kera. Orang yang kata kata. Yalah pah noro. Pah noro yang talqin, talqin. La ilaha illallah. Kita talqin. Termasuk sifat saya yang kui sarang orang-orang mukmin ni ke mahfudzul janahilil mukminin mahfud yakni malemes atau mamaba mamaba lampung artena mamaba lampung kinayah tak sombong lil mukminin ikan di banyak-banyak orang mukmin la mutakabbiron punten takabbur punten takabbur takabbur yakni sebaliknya tawadhu kula banyak kebetulan malam akan debab tawadhu dalam kitab ha al-hikam tawadhu yani mama aromasa aba tak lebih mulja tepeng saya rabi saus maka naik ka ditoh qala al-ghazali
Kullu man yara nafsahu khairan min ahadin min khalqillah fahuwa mutakabbir. Siapa apa orang yang aroma sahabat yang lebih bagus dak situ orang dari makhluk Allah. Ikut aku catakan. Oh berat anahan kan itu berat lah kak. Ya anahan takabur kak din. Tolok kira bisa elaben sehari dua hari. Kita pernah membaca kitab Bustanul Arifin. Karena Imam Nawawi lembak jelas lagi. Orang 40 tahun semulai menangkan nafsona 20 tahun perjuangan. Biasa. Dalam perjuangan kak din itu sampian ni kan nilai ibadahnya badan kak din. Wala mutajabbiran, tidak pada takabur, yakni mustakbir, tengki, matengkiaba. Wala tomi'an finnasi bentak tomak finnasi dalam banyak-banyak manusia. Tomak yakni cek terona dengan cek terona ni kena benda yang sama. Wala harisan ala dunia ban seta haris haris diketik senengah ala dunia dengan setunya cek usaha nak ketunya wala mu'ziran laha ala al-akhir ban tak maka ada laha ikan ditunya ala al-akhir dengan setunya saya betul yang mu'min lebih mengedepankan urusan akhirat daripada urusan dunia wala jami'an lil mali ban tak makompol ikan di banyak ikan di arta jika kita telah membahasnya lembab dalam bab harta bahwa sekepina harta saya celah kat itu harta saya nyambi dak ka dak ka tukan ajaran Allah Subhanahu wa taala ben saya ka fikir tunya kat itu min hubbid dunia saya tabu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbud dunia ra'su kulli khati'ah kulaban panjenengan nyari tunya kulaban panjenengan usaha kulaban panjenengan alaqah tapi niat apa tepat mana biti yang tetepak maka adik ganjaran pada banjihad fi sabilillah kata dalam hadis kenapa niat contohnya saya tepak niat malik abad tak minta ke orang lain benika aku mau sombongan niat ngingon anak foto perkara saya halal jihad fi sabilillah wala mani'an lahu an haqqihi banta'anya ka lahu eka andi wala mani'an lahu eka di arta an haqqihi dari hakka arta dari rumah hakka ia mula dapat zakat, tiba keluar zakat. Jangan sampai hak ke harta saya bagi ke orang, pas tak berdapat. Wala fadhon ban punten fadhon, yakni keli akhlakah, keli adenah, atau khosinal kalam kasar ojan. Ika fadhon. Wala jafian lahum bentak jufa al jafa wala jafian jafa jafa kak dintoh naqidus silah tak anda apung sampung ben orang lebih ben orang lain ni ke jafa di antara sifat orang mukmin cak sampai lahum mereka dikapi mukmin kan yang mukmin pembiasanya apa pembiasa entar biasanya kalau macam bian noning kisahnya Sayyidina Bilal Sayyidina Rasulullah Sayyidina Bilal berdenang di Madinah. Apalong serang Rasulullah sejak mulai dari Mekah. Hijrah Sayyidina Bilal. Rasulullah cukain hijrah. Apalong serang Rasulullah. Tadi tokang adzina Rasulillah, bahkan terkadang Abu Umair Rasulillah, tadi tokang jaga Rasulullah. Dalam beberapa nabi itu tunjuk serang Rasulillah. Set Rasulullah Sayyidina Bilal lo kelar berdenang Madinah. Akhirnya Amir dan Sayyidina Abu Bakar kakuin nang Isyam, nang Isyam. Polan tak dik aziar roda kesedina Rasulullah, amin pesan Rasulullah, Rasulullah jabu ma hadzal jafa ya Bilal. Mi dai kake Bilal tak dik aziar, tak dik nyampung dak kesengko. Jadi tak entar aziar roda ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam mimpi. Ki lanjutnya kula menjelaskan sekut ngesoki kita tentang sampai nang penduduk Madinah ketika Sayyidina Bilal Adal, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ana lanjutan kisah kan ada ni. Mareh amin peh pagi langsung amin dak karaji maka dak Madinah aziar dak Rasulullah la'allahu dikadang zaman Sayyidina Umar tapangki kalaban sahabat-sahabat epen tabilan tore adzan sampean akati azan zaman Rasulullah tak bisa kula lo kada kala kula setiap jengkal yang ada di Madinah itu tentang Rasulullah tak kala sampai situ saat datang Sayyidina Hasan Sayyidina Husain
wa kana sayyidu Hasan ka dinta paling mirip sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hasan. Akhirnya kedua nama minta Bilal tore adzan akati adzan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman mbahatan kula Sayyidina Rasulullah tak bisa nolak. Sesebagian ulama ada buaki bahwasanya sehubungan kalau berkuruh atau bersaya kecintai kak ditekulah orang cinta kati sedina Bilal kak itu lo bisa nolak deka sedina Hasan sedina Husain termasuk bakal terjadi jafa jepon mana biku leben pancen kan cara nama-namui lo pelak zurghibban tasdad hubban ini kepada hadis ya sebut itu zurghibban aziyaru aban antara kata tangga antara kelefaila ghibban rang-rang-rang rang-rang-rang ki setengah bulan sekali sebulan sekali okay. Tasdat hubban maka nikah anam bayar rasa senang mun benar ruwet kia maka ustad sampian ustad ngireng ustad lengki beri daerah lekung datang boleh ustad ngireng ustad lengki tad beri daerah benar datang melolo ustad lah ngalak TV tad ngomong ngomong ledak bila tak yang kaya. Wala ghalidun ban punten ghalid kerate kasarate al ghilzu fil qalbi wala mumahriyan ban punten mumarian ay ta'inan fil qawli mun beda orang cak ngocak e kecek cak karoji ni ke mumarian anyerang de ocak ngoreng iya mumarian wala mujadilan ban punten mujadalah ahli adeban adeban beda orang kak dia tu beni beda kula melolong makai ngak dek kanak-kanak sebiasa norok bahasul masail karena dan kula lemaring anak ni cak sampai mau bahasul masail niat menangan karena niat menangan nikah bekal alahiraki mujadalah tanda kanak lah tak tahu bender lah tahu salah niat nyari kafenderan niat nyari kafenderan pada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tarakal mira' mira' itu termasuk mujadalah mira' adabat ya Allah wa huwa muhikkun padahal bender mosona se tak bender lecen lingo sona ka dinto tadi tadi mare lakah tak ning lamben maka ada guna junan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Allah sediaki kamar nengak tengah swarga kan berdebatan kan itu nyake akhir. Wah, kok tak bisa kayak kutu awalan dengan emosi apa benda yang sama macam kakin diskusi apa main kem terkeman mujadalah di dalam nikah ya kayak kata al-mukhasam bima yushkilu an dhahril haqqi wa duhi sawab letak pandang bender tapi kok menang kok tuh menang banyak ketika bahkan kami lambat kayak itu sebagian generasi si atasah sepenting ngocak menang lah salah bener lah tak usah kini yetah beni beni kakwi mujadalah niat tak malah abek bengal ngocak asli foto kakak-kakak ngocak itu malah bengal ngocak tapi kak dintoh dia makin iya tepekan melahirkan terlalu menang beni terlalu bener kak itu bahaya wala mokhosiman ban punten mokhosim ay mokholiban fil khusumah ngalenti dalam upper part maka ikut yang liyastawfiya bihi malan au haqqan maksudan ma'ala efajar o tengah atau haqqa mali arupah apa cik kasar itu aku cah ya no bila semangat parah dalam anyerang orang dalam mokhosim mokhosim ni kaki upper partun biasanya upper partun neng iya deng hakim nika mokhosam agada bunajunan Allah SWT innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun setiap manusia kafini ka pagi ning yajun Allah patang apa patu ya Allah ten kula lambat taman ekopeng padan ten kula tadi salah congok saksena tanang tadi sakse kopeng tadi sakse iya bender dia malaikat kala ka kusna orang dia bagi dak seorang semare kopeng hadis dari Rasulullah atadruna manil muflis
Sebiasa kula menjenengan kene. Wala qasian berpunten sekali kali ate ai fil qalbi. Derma le epakenga tak dik tepak, tak dik ende. La yaqbalul mau'izata wad dalail lil wa'id ala qasawatil qalbi katsir. Termasuk tak bela sendek orang lain ni kegelian. Eba tempat bi orang walaupun lah bender ni kata anda. Okey kan itu tak sesuai dalam bahasa apa tu orang. Allah sejarah kali pun ada ikut sendiri. Mereka sebab di kesayangan tak kira ni kamu. Wah si asendri sebab di ke. Malah budak la 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 ni kesayangan kita. Baca selanjutnya. Baca Yasin.